Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Firdaus Mahmud, pengasas Tinsel Hartanah, dan saya Aidil Ratna Yura, Pukul Hartanah. Okay, alhamdulillah hari ini kita dah buku yang kami nanti dah lah. Chapman dalam 101 soalan yang perlu anda tanya peguam sebelum beli hartanah. Alhamdulillah buku ni hari ini dah sampai. Senang lah tengok buku ni colourful. Tengok buku ni jadi colourful lah, maksudnya kita dah susun pada 15 chapter itu lah. Boleh explain sikit lah. Okey, antara kandungan yang ada dekat dalam buku ni, peranan peguam dalam transaksi jual beli hartanah. Okey, nak tahu apa sebenarnya tugas-tugas peguam kan? Okey, ada saya explain dekat dalam buku ni. And then cara kiraan guaman, legal fee, stamp duty, yang mana yang masih mungkin tak tahu macam mana nak buat kiraan pun saya ada tunjukkan contoh-contoh cara kiraan dia. Okey, apa yang anda perlu tahu tentang perjanjian jual beli? Ini pun ada juga saya masukkan dalam buku ni. And then saya ada explain juga pasal hak milik induk, hak milik strata dan penyempurnaan pindah milik. Jadi hak milik induk ni master title, hak milik individu adalah individual title. Okey, ada juga saya masukkan pasal harta pusaka. Okey, carian hartanah, pasal RPGT, cukai keuntungan harta tanah, apa yang dimasukkan dengan cukai keuntungan harta tanah, ya? Ada saya explain kat sini macam mana nak dapatkan pengecualian. Saya masukkan juga, saya explain pasal caveat. Caveat ada 4 jenis caveat. Tapi kalau nak tahu apa jenis-jenis caveat dan waktu bila kita kena masukkan, okey, saya dapatkan buku ni, ya? Caveat berkenaan dengan pemilikan rumah pas rendah dan pemilikan hartanah oleh warga asing. Okey, hartanah lelong. Apa tindakan jika peguam yang dilantik tidak melaksanakan tugas? Okey, apa cara ataupun tindakan yang boleh diambil terhadap sesuatu peguam? Okey, bagaimana nak keluarkan duit EPF? Okey, kira BSP. Dan ada saya juga masukkan berkenaan dengan LPPSA, non government, ya, lembaga perumahan pembiayaan sektor awam. Berkenaan juga dengan ada juga saya masukkan berkenaan dengan pelepasan kedaian. Kalau kita tengok lengkaplah. Untuk especially untuk orang yang baru mula-mula nak beli hartanah, tak tahu macam nak beli, boleh dapatkan buku ni. Buku ni sebenarnya kan berbukai kalau pengalaman saya lebih kurang lebih daripada 8 tahun sebagai pembeli hartanah, dan dah masuk 20 tahun sebagai investor, dan juga pengalaman 9 tahun dalam sebagai peguam hartanah lah. Jadi sebenarnya kami duduk sekali, kami bincang soalan-soalan yang bahasanya bahasa mudah, senang kan? Bahasa mudah yang soalan biasa orang tanya kan, kenapa nak lantik peguam, boleh buat sendiri dah kan, title ni menata apa title ni kan, so cost lawyer ni berapa nak kena bayar, so jual rumah ni ada cukai kena bayar kan. Jadi benda-benda yang soalan-soalan yang nampak simple tapi sebenarnya kena tahu macam mana nak kira dalam ni. Memang kalau tengok pun kita masukkan lah, kalau kita masuk kata macam grant ni kita masukkan, contoh grant kita masukkan. Kalau orang tanya pasal apa, macam mana contoh cukai tafsiran kita masukkan juga. Soalan-soalan yang macam mana nak kira RPGT pun kita masukkan juga. Okey, untuk pengesahan jualan untuk lelongan pun kita masuk. Itu bagi saya kalau kata betul-betul nak memahami, insya-Allah ada buku terbaik sebenarnya untuk yang kami mampu kongsikan antara ejen hartanah dan peguam hartanah. Terakhirlah buku Chapman ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bagi manfaat pada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.